Dan kalau kita memandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berkorban segala-galanya untuk kita. Beliau pernah sholat di depan Ka'bah, ditaruh di punggung Nabi, kari-ari onta lagi sujud nih, sehingga kotoran dan darah mengalir ke wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat enggak ada yang bisa bertindak. Datang tuh putri Nabi Fatimah mendorong ari-ari onta itu. Seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu perang Badar, tatkala umat Islam harus berhadapan dengan bala tentara yang besar jumlahnya, 1000 tentara melawan 300 orang yang mereka tidak ada persiapan untuk perang.